Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mau Jamar semua. Berjumpa lagi di channel Mau Jamar, channel yang membahas seputar toko sembako. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk sharing mengenai mesin Pomini digital toko Mau Jamar. Buat teman-teman yang penasaran dengan video ini, silakan untuk tonton terus video ini sampai habis agar informasi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, salam kenal, salam satu profesi. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Dan juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kita lanjut ke video. Jadi mesin Pomini Mau Jamar ini merupakan mesin Pomini dengan basis digital ya teman-teman, dimana ini merupakan tipe paling besar ya, tipe paling besar dengan ukuran tingginya 180 cm, panjangnya 120 cm, dan lebarnya 80 cm. Seperti ini teman-teman untuk penampakannya. Di bagian bawahnya terdapat roda, 4 roda untuk menggeser Pomini ini. Pomini ini menggunakan mesin digital ya teman-teman, seperti pada Pomini lainnya, dengan kapasitas 420 liter ya teman-teman. Jadi ini 2 tabung, 2 nozzle. Jadi bisa untuk Pertalite dan juga untuk bisa untuk Pertamax. Untuk kapasitas tabungnya sendiri ini sebanyak 420 liter. Jadi terdapat 2 tabung ya teman-teman di bagian sini. Bisa kita lihat. Ini ada 2 untuk pengisian, jadi ada 2 tabung. Satu tabungnya itu berkapasitas 210 liter ya teman-teman. Jadi untuk 2 tabung total 420 liter. Seperti ini penampakan di bagian belakangnya. Oke. Nah, di sini terdapat lampu indikator ya teman-teman, bila mana sedang melakukan pengisian nanti lampu ini akan secara otomatis hidup. Dan juga sama sebelah sini juga sama ya, untuk ada lampu indikatornya. Di bagian tengah sini ada tombol untuk mengatur on off-nya ya teman-teman. Jadi ini kalau misalkan mau dimatiin tinggal pencet. Kalau mau dimatiin tinggal pencet secara otomatis, mesin akan mati. Kalau mau dihidupin ini tinggal putar. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada layar untuk harga atau liter. Dan di sini juga ada tombol. Di sini untuk bisa untuk mengatur rupiah atau liter. Untuk tombol A ini yaitu kalau misalkan kita pencet satu kali maka akan muncul angka 5.000 rupiah. Tapi untuk tombol B, kalau bisa asal kita pencet satu kali akan muncul 10.000 rupiah. Oke. Di sini kita bisa mengatur berbagai macam pengaturan ya teman-teman, mulai dari cek pengeluaran, terus cek kapasitas bensin, pengeluaran bensin, terus mengatur harga per liter, mengatur takaran per liter, seperti itu teman-teman. Dan ini untuk bagian sini adalah tombol nozzle-nya, seperti sama ya pada pom-pom biasa, nggak ada perbedaannya. Ini untuk bagian Pertalite, sedangkan ini untuk yang pertama. Ya kan? Sama seperti di pom biasa.
ukuran panjang selang ini sendiri, ini sepanjang kalau nggak salah 2,5 meter ya teman-teman. 2,5 meter untuk panjang selangnya. Jadi masih bisa sampai ke pinggir jalan sana. Oke. Kita berbicara soal harga ya teman-teman. Kom mini digital ini dulu saya beli dengan harga 15 juta rupiah. Dan alhamdulillah berkat kom mini ini pembeli penjualan bensin di toko Mau Jamat ini sangat banyak diminati oleh kalangan masyarakat ya teman-teman. Memang untuk modal awal lumayan besar, tapi hal ini dengan menggunakan pom mini digital seperti ini menarik daya beli masyarakat ya teman-teman. Jadi keuntungannya juga lumayan, dan untuk penjualannya rata-rata di toko Mau Jamat ini di atas 100 liter ya teman-teman, di atas 100 liter, dan dalam 1 liter kita mengambil laba sebesar 2.000 rupiah. Seperti ini untuk penampilan dari depan. Buat teman-teman yang berminat untuk berjualan bensin dengan menggunakan mesin pom mini digital seperti ini, silakan sharing di kolom komentar. Jika memang memerlukan kontak untuk pembelian mesin seperti ini, nanti akan sama saya balas di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan untuk share sebanyak-banyaknya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.